Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakanya wa la quwwata illa billah. Saya hormati dan berkata, Muhammadiyah Rasulullah. Suwati kita. Belum lama tahu Pak itu benar. Teman-teman semua, sahabat-sahabat, murid-murid bumi dari semua tingkatannya. Saya berbahagia sekali, senang sekali mengucapkan apresiasi kepada semuanya yang telah berpartisipasi sehingga terwujudnya Rakornas yang ketiga bumi ini. Ada hal yang menarik yang perlu kita catat bahwa ini Rakornas pertama yang dihadiri oleh Rakornas Bumi tetap kita menjaga kenapa kesehatan bersama Burger sponsor di Rakornas Bumi. Bersama Bumi jadi ya bikin survei menyebarkan kuesioner ke semua urusan-urusan itu. Mantap. Di, dari semua peserta. Saya tanya tentang Rakornas Bumi apakah di wilayah Bapak apa di belum diambil cabang Bapak ada Rakornas Bumi. Berbagai turunan di mananya. Nah dari kuesioner yang kembali, karena kita hanya tidak terbitan ya, lembaga surveinya sama jasanya. Dari hampir lebih dari 95% pengurus itu tidak tahu sebelum itu apa. Betul. Apalagi membentuk ya. Jadi waktu itu hanya ya ada juga. Dan di antara yang mengerti aja mereka hanya oh itu yang apa ya bagus gitu ya jadi ada terbangan atau butuh yang meningkat oh bumi ini yang besar itu yang lancar gitu. Dan sebagainya. Jadi tahun 2010 hampir semuanya pengurus sungai yang sabang itu tidak membentuk karena mereka juga tidak tahu sebegitu itu apa apalagi tahu gunanya guna apa sebegitu itu nah sehingga keprihatinan ini jadi satu kabupaten kita mensosialisasikan dan nah ini pengurusan yang sekarang ini ya, mungkin juga didukung oleh ya, perkembangan teknologi kita terus kepada semua kesadaran sehingga informasi tentang bumi tentang itu menjadi gemar dan kemudian ada daerah ada semangat luar biasa dari berbagai daerah dan bagaimana untuk membentuk kepengurusan bumi. Nah ini momentum ini harus disambung dan ini harus disambung dari sisi harokahnya dan juga dari segi amaliannya. Nah, menurut saya sendiri punya peran strategis untuk ini ya topik diskusi kita kali ini soal tentang Islam dan kenusantaraan. Ketika PBNU mencanangkan ya tema muktamar kemarin Islam Nusantara itu kan menimbulkan polemik luar biasa, kontroversi luar biasa. Karena sampai hari ini masih belum selesai. Ada yang
basis sosial yang ini harus jadi perhatian kita semua. Ya. Kalau kita lihat ya di berbagai wilayah di Sumatera, di Kalimantan yang ada sultanan, kalau kita lihat khazanah, keilmuannya, tradisinya, adat-adatnya, itu kan semua sebenarnya dalam satu jaringan dengan keilmuan kesultanan seluruh Nusantara itu satu diawali keilmuannya. Nah, di wilayah itu mestinya kalau konsisten, Mas Wadi dan yang menyatakan bahwa NU itu waris dari keilmuan-keilmuan, tradisi-tradisi budaya-budaya dikembangkan di sejak zaman para wali di era sultanan-sultanan itu. Bukan lagi dari ini yang sebenarnya menjadi apa? Menjadi bahan renungan kita bersama. Kalau kita ke Aceh misalnya, Aceh jelas kita harus sunnah buat jamaah. Kalau ada kesatuan antara syariat, tarekat, makrifat. Ya. Saya pernah riset ke Bukom di Aceh dengan sedikit perkhazanah itu hari NU di Aceh. Saya tahun ketika tsunami 2006 ya di Aceh itu kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama di sana itu nggak punya kata, nggak punya stempel. 23 lokal. Tapi kenapa yang tidak berkembang, apalagi lo sendiri dan secara politik, secara sosial yang kuasa itu ya sebetulnya ya Islam modernis gitu ya, Muhammadiyah, PKS dan seterusnya yang dominan. Artinya ini perlu menjadi refleksi bersama. Pernah ada orang di sana bersama, kalau sudah berada di Aceh itu ada sebuah masjid yang konflik terawihnya apakah 11 atau 23. Kira-kira dari jamaah itu apakah masjidnya harus 11 atau 23? Bagaimana dengan 23? Demikian juga di Sumatera Barat, ya, tradisi mereka seperti Garupa dan begitu. Tapi kita hari ini juga itu di sana. Saya tahun 98 pernah ke Sumatera Barat. Awal reformasi, kamarannya misalnya perda syariat Islam. Perda syariat Islam itu dijelasnya itu datangnya ke semua wilayah di Aceh, di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Dan mengadakan workshop di diri itu, betapa dari segi sosial, dari segi argumentasi, itu yang dominan pokok-pokok yang mendukung ya, formalisasi syariat Islam. Musola, ya, surau, atau masjid yang mengamalkan terawih 23 itu lebih besar. Artinya sebetulnya basis sosial, tapi kenapa dari segi tarokah, dari segi fikroh itu tidak bekerja, tidak berjalan. Ini saja, ya, saja. Demikian juga saya pernah riset di Buton, ya. Buton itu khazanah sultanan itu sedemikian rupa. Itu sultan-sultannya itu banyak tidak sekedar sufi dalam arti amal, karena itu kan juga menulis kita. Bahkan menurut saya sultanan Buton juga meninggalkan tidak sekedar naskah adat istiadat yang kaya raya, tapi juga menurut saya pemikiran kenegaraan, tata negaranya tinggi. Jadi sultan itu dipilih oleh dewan adat yang jumlahnya 9, namanya Siolinggon, itu seperti oleh Solo. Dan orang 9 orang ulama itu yang merumuskan adat dan yang merumuskan adat dan yang memilih sultan. Nah sehingga kalau ada sultan melanggar adat, melanggar hukum, itu bisa diturunkan di tengah jalan. Dan itu jalan dari segi hukumnya, strukturnya, untungnya nyambung. Undang-undang itu namanya Kota Batu Suci. Iya, Kota Batu Suci. Nah itu dari Kota Balucu itu tidak hanya menjadi praktek kesahian, tidak menjadi praktek adat dan seterusnya. Itu diwujudkan di satu tata negara, praktek yang
check and balance-nya itu tinggi sekali. Di sepanjang sejarah Kesultanan Buton itu ada 12 sultan diturunkan di tengah jalan, tidak terjadi gejolak sosial. Nyambung untuknya itu. Gila, apa bahwa apa yang ada seorang kaisar apa? Louis dan Raja Louis XVI di Bupati itu gejolak sosial yang luar biasa. Buton ada gejolak seperti itu, tidak ada gejolak itu, tidak itu sudah belum mesti malam. Nah, sedemikian rupa ini, dari Banom. Yang pertama, saya mau tanya soal batas Nusantara ini sejarah kronologis, kira-kira di mana? Islam Nusantara. Islam Nusantara yang hari dalam sejarah Islam Nusantara hampir masih Islam Nusantara. Dan yang ketiga, mungkin langsung saya soal batas toleransi. Khususnya kita tidak sebuti ada beberapa di Sulawesi Utara. Di sana kan mayoritas Nasrani, ya teman-teman Nasrani. Dan kemudian di suku Minang, kita juga mempunyai aliran budaya masing-masing. Dan kita juga diberi sebuah ini kepada budaya dan tradisi di luar masing-masing. Kira-kira batasan budaya toleransi antar sesama, antar antar Islam dan apa namanya Nasrani seperti apa? Ini dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak pengurus BPL Sumbi. Tentu the point saja bagi kami Provinsi Lampung, kami siap untuk mengawal bagaimana Kesbumi di Indonesia ini akan menjadi badan otonom. Tapi perlu kiranya kita mengukur sejauh mana sahabat-sahabat sekalian mampu memediasi, mengkomunikasikan masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten. Seperti contoh, Provinsi Lampung namanya, kita punya 15 cabang. Sudah berapa persen cabang yang ada di Provinsi Lampung? Adakah 75% ada aktif kawan-kawan sendiri? Dan tidak menutup kemungkinan
provinsi-provinsi lain untuk mengukur kekuatan kemampuan kita para aktivis seniman NU untuk membawa ke forum utama di Lampung nanti minimal ada 75% pengurus provinsi maupun cabang itu kekuatan kita utuh, data base kita utuh bahwa pengurus meskipun di provinsi Jawa Timur ada 38 kabupaten di provinsi Lampung ada 15 kabupaten dan kota dan begitu juga di provinsi-provinsi lain tentu karena memang di anak ini harus ada karena indikator memiliki organisasi itu ya itu kan. Adapun dari yang lainnya tambah. Artinya prinsip dasar itu kemandirian. Corona saya tidak dulu menunjukkan kalau mau bikin progres itu segera sesuatunya lengkap dulu atau ada hal-hal prasarat dasar yang cukup. Bahasa mau bikin foto Coba sudah dari belajar Lampung, misalnya yang belajar Lampung. Nah, kalau untuk
nyambung semua. Karena itu apa namanya masih dibutuhkan sekalipun dilakukan mau melakukan batasan-batasan. Soal batasan jadinya nanti lebih pas Pak Jadul yang sampaikan. Tapi ada enklav-enklav budaya di Lampung yang harus dikembalikan ke pesantren yang dari orang Lampung. Kenapa? Karena anaknya sama. Ditarik sampai ke Pulau Bawang Barat sampai ke mana lahan itu saling itu. Nah, sampai ke putranya putrinya Bu apa? Ya yang Somad Palimbani ketemu semuanya. Nah, kalau di situ maka entitas-entitas budaya, enklav-enklav budaya dari Lampung pun pada hakikatnya dia tersambung dengan budaya itu yang digariskan pesantren. Itu akan nyambung. Jangan sampai lutut berasal dari pesantren, melainkan orang pesantren nggak tahu kalau lutut itu dari pesantren. Anisotis. Bahwa kok Pakul dulu itu ada kaitannya dengan ulama-ulama dari baik Banten maupun dari Demak yang tidak mampu. Kok pernah nggak tahu bahwa budaya itu dari pesantren itu bukan gitu. Seolah-olah budaya Lampung tidak dari pesantren kan. Jadi kan hari ini sedang ada kemungkinan transisi Jarakan Mano sempat periode kedua wilayah ini sempat ada beberapa ide untuk menggabungkan beberapa pasir dalam satu depo. Terlepas itu bagaimana silakan di lokasi masing-masing ambil inisiatif karena menurut hitungan kami untuk suku-suku satu database itu masih perlu waktu untuk sampai kepada nasional database itu masih perlu waktu. Misalnya dari tawaran Pak Mandiri ketika berbunyi ini ternyata Pak Mandiri juga tidak cukup siap kalau melayani kebutuhan per kabupaten. Kenapa ada peralatan yang belum ada di semua Pak Mandiri? Misalnya begitu. Kemudian dia juga menawarkan itu technically masih ada beberapa rintisan yang bisa. Misalnya di dalam iuran itu nanti ada sisipan jaminan takdir. Misalnya begitu aturan takdir. Tapi itu ada sisipan dari yang misalnya kan kalau sisipan transaksi pakai kartu yang bisa buat ATM. Itu kan ada sekian yang bisa dipakai untuk apa semacam jaminan takdir. Jadi kalau sampai kartunya platinum, nanti itu subsidi dan kartu ikut untuk kebutuhan takdir. Kartu yang paling rendah itu dapat subsidi dari kartu yang iuran yang lebih tinggi. Iuran dasarnya sama. Yang ini sudah dalam proses, tapi sebagai administrasi silakan cabangnya mengambil inisiatif masing-masing. Kalau sebagai administrasi, tapi kalau ini layanan kartu yang multiguna sampai bisa dipakai semacam CTV, itu baru dalam proses. Sudah masih dipakai. Tapi untuk masalah Pak Mandiri belum siap, itu satu Pak Mandiri. BRI sudah sedang mengajukan, tapi sampai dia minta untuk mencerahkan kebetulan untuk paparan, kita minta paparan. Nah ini, ambil contoh begini, apakah uang kembalian Indomaret itu harus diintegrasikan dalam